Ini kamu, mati kamu, mati dia, mati dia. Ayo ayo bunda semuanya. Ya 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 ya. Kita berhasil menguasain dia, guys. Halo guys, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Alif WN. Oke guys, jadi di video kali ini sesuai yang udah kalian lihat ya, kalau gua tuh bakal main game Hago lagi guys ya. Dan di sini ada game Hago terbaru namanya tuh Add.io. Jadi game Add.io ini game itu sebenarnya kita tuh harus bisa menyerang, bertahan sama mengumpulkan apa ya, makanan gitu. Jadi kalau kalian mau jelasin nanti gua bakal mainkan ya. Dan di sini sebelum gua memainkannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis, terutama buat kalian yang suka dengan game Hago. Ayo subscribe channel gua karena channel gua ini adalah channel di mana gue tuh bakalan nge-record terus untuk game-game Hago ke depannya. Jadi daripada kamar langsung aja kita masuk ya. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke tampilan game ya. Dan di sini gue tuh baru 3 kali main dan 2 kali menang. Jadi di sini tuh kita mainnya seorang pemain ya. Dan itu ada urutan 3 besar. Dan gue usahain di sini gue bakal coba sampai urutan 3 besar ya. Kalau bisa sih gue usahain gue jadi urutan yang pertama. Oke, langsung aja kita play. Oke guys, kita udah masuk ke tampilan game ya. Entar gue kesin dulu. Nah, oke, jadi kita tuh di sini mainnya tuh bertahan sama menyerang. Cara menyerangnya gimana? Kita tuh harus lihat dulu pesan kalau lawan kita bentuknya kecil dari punya kita, kita bisa kita lawan. Lawannya tinggal kita tabrak aja gitu, guys. Nah, maksud gua tuh kita bertahan sebisa mungkin untuk menjaga supaya tidak termakan oleh lawan gitu, guys. Nah, kira-kira kita udah semakin gede kayak gini nih, kita bisa diperkecil atau ditambah perbanyak. Tinggal pencet minus min. Tuh, ini gunanya apa? Gunanya tuh biar supaya kita mendapatkan poin makanan itu biar lebih cepat kalau diperbanyak. Cuma resikonya kita menjadi kecil lagi dan itu membahayakan untuk lawan bisa menabrak kita atau bisa melawan kita gitu. Nah, kita udah semakin gede nih. Dan kita urutanan di posisi ketiga ya. Ayo kita bikin minus lagi. Kalau yang gambar listrik itu kita mengeluarkan apa poin yang udah kita dapatkan gini, guys. Tuh kayak gitu tuh. Itu bahaya juga sih. Kalau kita ngembarkan kayak gitu dan didapetin lawan, otomatis ntar lawan bisa poinnya bisa tambah gede gitu, guys. Ini gunanya listrik ini buat apa? Gunanya itu kalau misalkan kita lagi dikejar-kejar sama lawan, kan kita kan semakin gede tuh. Misalkan kalau kita posisinya gede kayak gini, biar kita larinya kenceng ya, kita buang-buangin energi poin makanan kitanya biar kita gak kemakan lawan. Oke, kita minus. Oke, kita sekarang gua nggak sadar kalau kita posisi sama. Dan di sini ini harus benar-benar bertahan banget karena waktunya masih lama juga, 4 menitan tuh waktunya. Kita sebisa mungkin harus bisa bertahan. Jadi kalau kita misalkan punya kita udah gede banget dan kita tiba-tiba dikejar sama lawan, biar cepet kita buang-buang aja makanan kayak gitu tuh, guys. Poin yang udah kita dapat. Nanti deh gua bakal coba ngebunuh nih. Kita bikin gede dulu, nanti kita cari lawan yang apa yang kecil gitu. Nanti kita sumbunuh dia. Nah, punya kita udah gede nih. Mana nih lawan nih? Kita cari lawan yang kecil. Jadi kalau ngebunuh lawan itu naik poinnya malah lebih cepat gitu, guys. Waduh, kita udah ketiga lagi urutannya. Oke, kita bikin kecil lagi deh. Kita harus cepet-cepet nih, perbanyak poin dulu nih. Buh, itu udah gede amat tuh. Jadi game ini seru banget sih, karena kita tuh kita tuh melatih untuk bertahan, mengumpulkan poin-poin makanan ini, dan sebisa mungkin kita juga untuk ngebunuh lawan juga gitu. Kalau misalkan kita udah gede kayak gini nih. Oke, kita urusan kedua sekarang. Oke, kita bikin minus lagi. Oh, itu gede sekali di sana. Oh, jadi kita tuh jangan sampai mendekati lawan kita yang bentuknya lebih gede dari kita, guys. Tuh, itu gede sekali. Oke, itu makan dia. Aduh. Dia malah bermain posisi di sana aja, guys. Oke, kita pertama, guys. Kita bikin minus lagi. Oke, udah mencapai maksimal. Udah kayak rombongan RT nih. Banyak sekali punya kita, guys. Kita kuasai dulu bagian bawahnya. Jadi main ini nih, intinya tuh kalian sebisa mungkin mengumpulkan makanan dan pokoknya jangan sampai tertabrak oleh lawan, jangan sampai terbunuh oleh lawan aja. Kalau udah semakin berat kalian kecilin lagi gitu. Oke. Wow. Kayaknya kita di sini belum ngebunuh-bunuh ya, selalah. Tapi kita seenggaknya kita harus poin apa mengumpulkan poin saja dulu, guys. Kita urutan pertama. Oke, udah maksimal. Oke, kita gedekan lagi punya kita. Wow, itu gede banget itu. Ayo kita kejarkan. Nah, kalau kejarkan enteng. Si Widiari tuh gede banget. Nah, itu dia tuh. Ada lawan tuh, ada maksa tuh. Kita kejar tuh. Nah, kena kamu sini kamu. Dar. Nah. Jangan. Aduh.
Dia ternyata lebih gede dari kita. Oh, untung kita masih pertama posisinya, guys. Dia gede sekali. Oh, dia ngejar kita. Kita jadi kecil. Kabur, kabur. Iya. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi lah. Sekitar 2 menitan lah waktunya. Kita harus bisa bertahan untuk menguasain skornya. Udah mencapai maksimal lagi. Oke, kita gedekan dulu lah. Oh. Nah, itu dia kecil tuh. Oke. Santai, santai, santai. Kita harus lebih gede dari dia kalau mau ngebunuh. Nah, sini kamu. Sini kamu tadi. Oh, itu tuh. Itu yang merah, itu mangsa gua. Itu mangsa gua, woi. Itu mangsa gua. Sini kamu, kemana kamu? Sini kamu. Sini kamu. Kena, 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 kena. Kena. Aduh, kena, aduh. Aduh. Kita mulai yakin gede, yakin berat banget. Kena, kena, kena. Makan, makan. Dum, 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 dum. Makan, makan, makan. Makan, aduh, aduh, aduh. Ayo dong, kejar dong, kejar dong. Ya. Yaudah kita bikin kecil lagi, guys. Kalau bikin kecil banyak kayak gini nih, mempermudah ya untuk mengambil makanannya supaya banyak. Oke, guys, kita udah urutan pertama nih. Oh, itu yang hijau tuh, mangsa gua tuh. Si Dava namanya tuh. Udah urutan ke-10 ya. Mana tadi, mana tadi? Nah, ini dia, kita makan dia. Iya, kita ngebunuh satu orang, guys. Dari sebanyak ini, gue baru ngebunuh satu. Wow, itu gede sekali. Kita jadikan kecil, kita kabur. Sebisa mungkin kita harus bisa kabur-kaburan karena ini poin kita unggul banget, guys. Kita rank yang pertama di sini. Oke. Oho. Seru sekali game ya, guys. Kita menang kayaknya, guys. Ayo, kita bertahan. Kita terus maksimalkan untuk ambil makanan. Kalau bisa kita cari lagi mangsa, mana mangsa? Oh, itu gede sekali. Oh, jadi kecil ya. Kejar. Oh. Oke, kita sudah semakin gede-gede semua. Ini kamu. Mati dia. Ayo, bunuh semuanya. Ya. Kita berhasil menguasain dia, guys. Sini kamu. Yes, kita berhasil menang, guys. Poin kita 100 dan kita ngebunuh satu orang. Rank kita pertama, guys. Wus, beratnya sampai 6311 T. Poin kita 100 dan kita ngebunuh satu orang dong padahal. Tapi di sini kita menguasai poin, guys. Dan kita ranking pertama. Oke, guys, jadi mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Ternyata game at EO itu game ya seru juga ya. Kita harus bisa bertahan dari serangan lawan. Kita juga harus bisa mengumpulkan poin-poin makanan supaya kita poinnya juga gede. Dan kita tuh bisa mungkin juga melihat apa bentuk-bentuk lawan gitu. Kalau bentuk lawan yang di bawah kita bisa kita tabrak, alias bisa kita bunuh gitu. Kalau kitanya kecil dari lawan bentuknya, lebih baik kita menghindar dan kuasain banyak-banyak makanan aja. Jadi intinya tuh kalau kata gue sih, biar main amannya kalian tuh bertahan aja gitu, guys. Bertahan sambil kuasai poin-poin makan gitu, guys. Kalau kalian udah jadi gede, terus kalian pencet minimax biar jadi banyak lagi. Pokoknya kayak gitu aja, guys. Ya udah, guys, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Gue pokoknya terima kasih banget buat kalian udah nonton sampai menit sekian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, terutama untuk penggemar game gue. Pokoknya subscribe, karena subscribe itu gratis. Gue Alif WN, yang muda yang berkarya terus berpikir positif. Dan terima kasih, guys, sampai ketemu di game Hago berikutnya. Thank you.